kembali lagi bersama aku di Kanada Pratama, teman-teman ya. Dan selamat datang di channel aku, guys. Dan welcome, teman-teman. Buat kalian-kalian semua yang sudah subscribe, terima kasih, guys. Yang udah komen juga terima kasih ya. Pokoknya terima kasih banget buat kalian yang udah support. Nah, oke, teman-teman, kali ini kita akan bermain game Grand Truck Simulator yang kedua, teman-teman ya. Dan di episode kali ini, guys, ada kejutan buat kalian, teman-teman. Mantap kali ya. Kita opening tidak di menu awal, tapi kita langsung di truknya, guys. Karena ya, barusan terjadi kesalahan dalam recording, guys. Stop. Waduh, oke, kali ini kita akan menggunakan truk dari perusahaan, yaitu Mercedes-Benz yang apa ini tipenya yang terbaru, guys, pokoknya. Nah, kali ini teman-teman semuanya, di episode kali ini kita akan melakukan perjalanan jauh banget, guys. Jauh aja pakai banget, guys. Waduh, mantap kali ini pokoknya, guys. Sebentar, aku akan memperlihatkan map ke kalian, guys. Nah, ini dia teman-teman mapnya. Mapnya itu ada, kita itu ada di Valparaiso, terus kita akan melaju sampai ke tuing sini, guys. Jauh kali ya. Waduh, jauh kali, guys, asli, guys. Kali ini episode spesial kali ini, teman-teman ya. Dan mungkin kemungkinan juga di episode kali ini itu kita akan jadi bagi menjadi dua part, teman-teman ya. Part pertama dan part kedua, guys. Oke. Kita mulai langsung aja, dan sebelum kita mulai perjalanan, kita berdoa dulu ya kan, teman-teman ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian baik-baik aja, semoga kalian masih sehat dan masih semangat untuk terus berkarya ya, teman-teman. Dan selamat datang buat kalian yang subscriber baru, dan selamat datang kembali untuk subscriber lama. Terima kasih yang udah komen, yang udah like, yang udah share, yang udah nonton ya. Thank you banget, guys. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk berkat-Mu Bapak, rezeki-Mu. Tuhan berkati pekerjaan kalian, guys. Tuhan berkati hubungan kalian dengan keluarga, hubungan kalian dengan pasangan kalian, hubungan kalian dengan teman-teman kalian. Tuhan berkati apa yang kalian sedang kerjakan, Tuhan bikin berhasil, teman-teman ya. Dan amin, teman-teman. Dan oke, kita mulai langsung aja, teman-teman. Semoga di episode kali ini kita melaju dengan selamat ya, teman-teman ya. Semoga kita selamat sampai tujuan, teman-teman, karena ini adalah episode terpanjang pertama kita, guys. Waduh, terpanjang pertama nggak tuh, mantap kali ya. Bukan kaleng-kaleng nih, mantap kali ini, guys. Dan untuk di episode ETS, hampir aja, guys. Dan untuk di episode ETS, teman-teman ya, besok akan kita lanjutin lagi. Aku masih looting untuk cari uang dulu, teman-teman ya, karena kita mau beli truk. Truknya juga lumayan mahal gitu loh harganya, teman-teman ya. Waduh, parah kali ya. Dan ini ntar lagi kita akan keluar kota, guys. Keluar dari kota ini, kita akan melaju dengan kecepatan penuh pokoknya, guys. Dan sebelum kita melaju dengan kecepatan penuh, ya kan, aku akan menurunkan bannya dulu deh, guys. Nih, proses penurunan ban. Oke, mantap kali ya. Dengan kecepatan ini, dengan ban ini, mungkin kita akan cepat ya, teman-teman. Melajunya akan cepat banget. Mungkin ya, teman-teman ya. Semoga aja sih. Oke, kita atur kameranya kurang ke kanan deh. Nah, mantap kali nih. Oke, mantap. Kita mulai perjalanan kita, teman-teman, dengan mempunyai bensin nggak tuh. Solar 576 km lagi, guys. Dan jarak perjalanan kita ada 643 km lagi, guys. Mantap kali ya. Mantap kali, guys. Dan apa kabar, guys, ya? Aku tadi udah menanyakan kabar, tapi kali ini menanyakan kabar lagi, guys, ya. Apa kabar, teman-teman? Semoga kalian sehat ya. Gimana yang kuliah, udah mulai pusing dengan tugas-tugas? Udah masih pusing dengan tugas-tugas?
Yang sekolah gimana? Udah mulai bosan? Yang kerja gimana? Tetap semangat ya pokoknya. Jangan lupa, jangan lalaikan protokol kesehatan guys ya. Semoga kalian tetap dalam perlindungan Tuhan. Luar biasa pokoknya teman-teman ya. Pokoknya Tuhan berikan yang terbaik untuk kalian dan untuk hidup kita bersama ya teman-teman ya. Semoga sehat-sehat terus. Oke, kita ngebut kali yo guys pakai truk ini guys. Wih, mantap ya. Wih, sabir nabrak guys. Oke, kita nggak akan ngisi bensin di sini, nggak akan ngisi solar di sini ya. Kita akan ngisi solar nanti di sebelum jalan tanjakan ya. Itu nanti kita akan melewati jalan yang paling berbahaya, teman-teman ya. Jalan paling berbahaya di map Argentina Chili ini, teman-teman. Mantap kali, guys. Oke, kita nikmati perjalanan kita, guys. Santuy ya kan? Santuy tapi udah santuy-santuy banget ya. Kita tetap harus ngebut, kita harus ngejar waktu, teman-teman semuanya. Kita masih kejar-kejaran nih. Kita akan ngebut, total ngebut ya. Nah, mantap kali ini. Kecepatan kita udah 79 km dan memasuki ke 90 km ya, sebentar lagi ya. Semoga bisa tercapai ini cita-cita kita. Cita-cita kita gua tuh. Dan ya BTW guys ya, kalau kalian mendengarkan suara-suara di lain suara aku ya, mohon maaf ya kalau ada suara dari tetangga masuk gitu kan, dari suara kipas angin masuk gitu, mohon maaf guys karena hawa kali ini tuh panas guys. Apa ya, kalau bahasa Jawa itu sumuk, kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? Sumuk itu bahasa Indonesianya apa ya? What are you think about sumuk guys? Sumuk itu gerah guys ya, gerah guys. Ya ampun, aku nyari kosakata bahasa Indonesia susahnya. Ini kita kemana sih? Oke, kita ke kanan dan kita nanti isi bensin, isi solar di daerah sini nih teman-teman ya. Sebelum kita naik sini nih. Oke. Jangan sampai kebelabasan nanti kita denda. Macam mana kalau kita denda ya kan? Parah kali ya kan? Oke, kita belok kanan dan banyak lampu merahnya, guys. Ampun deh. Banyak lampu merahnya ini. Oke, teman-teman, jadi episode kali ini kan panjang kali ini ya. Panjang kali ini. Apa ya? Kita akan mau cerita apa gitu. Aku sedikit bingung, teman-teman. Untuk membahas cerita itu cerita apa gitu ya. Kita akan sedikit membahas tentang game GTS ini aja ya, teman-teman ya. Jadi di game GTS ini kan updatean terbaru ya, yang baru tanggal berapa ya? Kayaknya bulan September. September apa Oktober ini sih? Aku lupa teman-teman ya. Dan di game ini itu gamenya tuh sebenarnya menarik. Bentar teman-teman ya, kita ceritanya sebentar. Kita isi bensin, kita isi solar dulu guys. Kita isi solar. Wih, kebelabasan nih. Ya, yakin kebelabasan. Yakin. Mantap kali kebelabasan. Kita mundur dulu guys. Terus. Oke, mantap. Dan kita cek dulu di sini teman-teman. Nah, di sini di kabinnya ini kalau kita pakai truk yang ini tuh kita bisa lihat tekanan ban juga di sini, guys. Status ban, status solar gitu kan. Terus kita bisa lihat tekanan ban. Mana nih tekanan ban nih? Nah, itu untuk nanti kalau kita ngidupin beban di tengah ya teman-teman tuh, klip-klip kan sekali itu. Terus status ban PSI nya 117 114 109 100. Kita kayaknya nggak terlalu perlu untuk mengisi ini ya, isi apa namanya tuh, ngisi angin ya, nggak terlalu perlu guys. Kita isi bahan bakar aja guys. Oke, langsung ya, kita dari sini bahan bakarnya di sana tankinya ya. Ngambang guys, solarnya ngambang guys. Parah kali. Kita lihat dulu nih status radiator. Oke, masih segitu. Oli juga. Oke, masih aman lah ya.
Oke, kita masuk lagi dan kita langsung gas ken, kita gas ken guys, kita gas ken. Kita gas ken guys. Oke, mantap. Oke, mantap kali ini. Sip. Kayaknya kita butuh tambahan beban nih, teman-teman, biar truk kita kuat untuk naik nih. Nah, kita mau bahas apa tadi sampai mana, guys? Oh, bahas game ya. Untuk game GTA sendiri tuh menurut aku sih apa ya? Patut kalian coba juga sih. Dan yang belum aku temukan itu adalah cara untuk ngempesin ya. Kalau ngempesin tahu. Tapi cara untuk biar kita tuh jalan pakai peleknya aja. Itu yang baru aku baru cari tahu, guys. Belum tahu aku gimana caranya. Kita slip dulu nih, 3 langsung kita slip ya kan, mantep kan. Belum tahu aku cara ininya, cara apa namanya itu, cara membikin kempes sampai bocor, sampai bannya tuh hilang tuh belum tahu, guys. Belum menemukan caranya. Dan di YouTube pun aku lihat-lihat tuh kayaknya gampang, tapi setelah dipraktekan tuh kok nggak bisa ya? Kenapa yo? Ada apa itu? Parah kali ya. Waduh, ini truk di depan kita nih lama kali gitu. Truk bagong nampaknya itu ya. Oke, ini dia tanjakan. Ini kita sudah memasuki tanjakan super super duper wow, guys. Mantap kali ini, guys. Bentar, guys. Kayaknya bentar teman-teman ya. Bentar. Oke, kita lanjut lagi, guys. Maafkan ya, barusan ada sesuatu yang mengganjal, teman-teman. Dan oke. Oke. Ya ampun, suara mesinnya sampai kayak gitu dong. Mantap kali ya. Dan apa ya? Game GTS itu sebenarnya ini game menurutku sih oke sih, teman-teman. Yang bikin nyaman main game ini adalah steer wheels-nya ya, teman-teman. Steering-nya tuh di sini di kiri itu tuh gede banget asli. Gede banget, itu yang bikin aku suka ya. Steer-steer gede gini tuh enak gitu loh, guys. Kalau kita main di HP kecil gitu tuh enak. Tapi kalau steer yang kecil kayak ETS itu kan kecil, terus boost seat itu juga kecil. Nah, itu tuh agak sedikit susah gitu loh, guys. Kalau untuk belok-belok gini tuh sedikit susah. Kita harus perlu alat tambahan, teman-teman. Mantap kali ya. Waduh, parah kali ini, guys. Apakah kita kuat? Akankah kita kuat, teman-teman, di episode kali ini? Nanjaknya bener-bener hampir-hampir, guys. Oke, guys. Oke, mantap kali ini, guys. Ngeri kali, guys, tuh. Kan bisa lihat tuh, bawah tuh turunan turun kali, guys. Oke. Mantap kali ini, guys. Ini butuh konsentrasi yang bener-bener konsentrasi, guys. Konsentrasi tika tinggi, guys. Mantap kali ini. Kita nyalain dulu lampu kita, guys. Nah, gini nih kalau pas papasan gini yang agak susah nih. Butuh skill tingkat dewa, guys. Mantap kali ya. Jadi gimana, teman-teman? Kalian belum bosan kan dengan game ini? Semoga gak bosan ya, karena masih ada game yang akan aku mainkan, tapi nunggu launching ya. House Flipper itu nggak tahu kenapa itu House Flipper itu kok nggak launching gitu loh. Kemarin janjinya itu tanggal 12 kalau nggak salah, 12-12, terus diundur lagi ke tanggal 25 September, diundur lagi ke bulan Oktober. Nah, itu belum tahu ya, akan launching kapan tuh belum tahu, guys. Semoga bisa cepat launching ya, karena bener-bener kepo, guys, aku, guys, main game itu, guys. Kita tunggu tanggal mainnya, teman-teman. Alright. Dan untuk game ETS sendiri tetap aku angkat besok, tapi pelan-pelan, teman-teman, karena masih menunggu uang-uang ya, lootingan dulu, guys.
dan kesibukan-kesibukanku belum berkurang, teman-teman. Waduh, mantap kali ini. Yang penting tuh sekarang tiap hari upload ya, teman-teman ya. BTW teman-teman, aku tadi pagi kan upload ya, teman-teman ya. Nah, sekarang tuh aku upload lagi. Maksudnya itu gini, guys. Kemarin yang video yang tadi pagi itu aku upload itu niatnya itu buat kemarin, guys, tapi semalam itu aku ketiduran malah. Jadi lupa nge-publish video gitu loh, guys. Udah aku upload tapi lupa nge-publish video gara-gara ketiduran, guys. Ya ampun, maafkan ya teman-teman ya. Sebagai gantinya ini hari ini kita upload double ya, teman-teman ya. Jadi di pagi dan di malam nanti ya, teman-teman. Menemani malam kalian, menemani hari-hari kalian di hari-hari ini ya, teman-teman. Di hari-hari yang belum menentu ini. Waduh, kenapa belum menentu, Bang? Ya, belum menentu karena masih situasi masih sama aja, guys. Parah, guys. Waduh, gimana di kota-kota kalian? Udah mulai hujan kah? Kalau di Salatiga sendiri sih masih ya hujan, tapi belum sesering itu, guys. Belum sesering hujan. Hujannya belum sering. Jadi masih hujannya tuh mungkin sih sore, malam, tapi nggak setiap hari juga. Tapi anginnya beberapa hari terakhir tuh anginnya lumayan kenceng, guys. Mantap kali ya. Dan semoga corona ini bisa menjadi hikmat buat kita semua ya, teman-teman ya. Jadi jangan kita anggap corona sebagai sebagai keluh kesah. Ya keluh kesah ya, maksudnya jangan anggap corona ini sebagai apa ya, musuh. Bukan musuh sih, kalau musuh ya musuh sih. Truk kita guling, anjir. Waduh, parah kali, guys. Parah guling, guys. Ya ampun, ini gimana teman-teman? Waduh, parah-parah. Insiden kecelakaan, guys. Ya ampun. Parah, guys. Waduh, kita harus gimana, guys, ini, guys? Ya elah. Ampun. Waduh, parah kali. Kekencengan kayaknya aku, guys, barusan, guys. Ya elah, apakah coba ya, kita coba menggunakan BMX. Kita akan menuju ke sini kali ya. Tapi kayaknya nanti kita balik lagi ke bawah, guys. Waduh, parah kali. Kita coba dulu ya, teman-teman. Kita coba dulu nih. Kita akan menggunakan jasa derek ya. Ya ampun. Cerita nggak fokus gitu kan. Sampai truknya jempalik. Oke, teman-teman. Kita udah sampai di bengkel ya. Baru cerita tentang corona tiba-tiba ya. Tiba-tiba kita kecelakaan. Ya ampun, guys. Astaga, ya ampun. Ini ngapanya? Ngebug ini, guys. Ini ngebug ini kayaknya ini gamenya nih, guys. Bannya mendelep, woi. Waduh, parah kali, guys. Ya ampun, baru cerita corona, guys. Belum selesai ceritanya, ya kan? Baru mau ngomong kalau jangan anggap corona itu sebagai jangan apa sih, aku mau ngomong apa sih tadi sampai lupa gara-gara ini insiden, anjir. Waduh, parah kali, guys. Ini kita bisa nyalain mesin nggak? Ini ada kerusakan apa ya di mesin kita ya? Kita lihat dulu. Oh, tuh udah kembali lagi nih. Nampaknya barusan ngebug ya. Untuk body repairing engine. Apa nih yang rusak? Kayaknya nggak ada yang rusak ya, teman-teman. Nggak ada sih. Voltnya ini kurang sih emang. Emang kurang penuh ini, kita penuhin sekalian nih. Nggak usah deh. Bayar, coy. Mahal. Kita lihat dulu adakah yang rusak di sini. Baterai masih aman. Ini oke, Mas. Woi, ini nih, guys. Oli ini nih. Oke, kita tambahin aja nggak apa-apa tuh. Terus apa lagi nih? Body repairing. Body repairing. Do you want to repair the? Oke.
Waduh guys, parah kali. Insiden guys, insiden pertama kita main ini guys. Oke, sudah kita repairing, kita lihat dulu nih. Kita di mana nih? Waduh, kita ngulang dari awal dong. Kita ngulang dari bawah dong. Waduh, parah kali. Waduh, guys. Astaga, perjalanan kita masih jauh, guys. Waduh, tadi bisa-bisanya kita lewat sini, bisa-bisanya loh sambil cerita. Emang harus lewat sini tuh harus konsentrasi, teman-teman ya. Waduh, parah insiden pertama, guys. Oke, kita nggak akan menyerah ya sebelum sampai tujuan. Tapi mungkin di episode berikutnya, teman-teman ya. Waduh, parah kali ini. Kita nggak bisa ganti warna lampu lagi. Tekanan ban kita ganti dulu, kita tambahin dulu nih guys. 120. Waduh, parah kali guys, ya ampun. Kurang konsentrasi, itulah pentingnya konsentrasi dalam mengendarai, teman-teman ya. Kalian mau mengendarai apapun tuh harus tetap konsentrasi. Akibatnya kalau nggak konsentrasi kayak gitu guys, bisa-bisa balik loh. Untung kita nggak jatuh ke jurang. Kalau kita jatuh ke jurang ya udah tamat kemarin kita guys. Parah kali guys. Dan oke lah guys ya, mungkin segini dulu ya video kali ini, teman-teman. Waduh, kita lanjutkan di episode selanjutnya ya, di part kedua ini. Kita bikin part pertama guys, insiden pertama kita main GTS guys. Waduh, parah kali. Oke, kita lanjut di part kedua, teman-teman. Semoga kalian terhibur kali ini, teman-teman. Kita lanjut di esok hari ya guys ya. Dan aku di Kananda Pratama di undur diri dulu ya, teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Waduh, mantap kali guys. Stay cool and enjoy, teman-teman. Kalian semua well dude. And bye-bye.